Kali ini, di saat Ken benar-benar sangat mengkhawatirkan keadaan Maudie yang saat ini hilang, ia malah ditangkap oleh polisi karena ulah Papa Arga. Karena Papa Arga telah melaporkan Ken ke polisi atas tuduhan telah menculik anaknya. Padahal Ken jelas-jelas tidak menculik Maudie ya guys, karena Maudie sendiri yang benar-benar nekat ingin ikut Ken mencari Papa Wilan di hutan. Namun kali ini malah Ken yang menjadi tertangkap oleh polisi. Nah guys, lalu kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah Ken bisa membuktikan bahwa ia memang benar-benar tidak bersalah? Karena tuduhan yang ditujukan oleh Papa Arga kepada dirinya memang benar-benar bukan ulah dirinya. Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Semoga saja permasalahan yang saat ini terjadi bisa secepatnya terselesaikan ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.